Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, jadi udah lama banget aku nggak take video buat di YouTube. Dan sekarang aku mulai take video lagi. Dan spesial banget, di video kali ini aku akan review body care dari brand lokal yang terkenal andalan kita semua. Karena brand ini tuh baru mengeluarkan body care varian terbaru. Brand apakah itu? Yaps, brand Scarlett Whitening. Oke teman-teman, jadi ini dia body care varian terbarunya dari Scarlett Whitening. Nah ini ada body scrub sama shower scrubnya itu yang varian coffee yang paling terbaru. Dan untuk body lotionnya itu ada varian Jolly. Ini juara banget sih teman-teman. Oke guys, jadi yang pertama aku mau review body scrubnya dulu. Nah jadi body scrubnya Scarlett ini mengandung glutathione dan vitamin E yang dapat mengangkat sel kulit mati dan dapat mencerahkan kulit juga. Nah, untuk harumnya sendiri, ini sumpah paling juara dari varian-varian sebelumnya. Yang varian sebelumnya juga sama, wanginya enak gitu, tapi lebih enak wangi yang coffee ini. Karena aku pribadi suka sama coffee, tapi aku nggak bisa menikmatinya pakai minum gitu. Karena kalau misalkan aku minum kopi, ini aku... gitu deh. Nah, ini wanginya itu mirip kayak krim kue. Wanginya tuh sumpah bikin relax banget. Teman-teman bisa lihat ini scrubnya, kayak kalau dicolek tuh kayak pengen langsung dimakan gitu loh. Sumpah ini juara banget. Oke, selanjutnya ada body showernya dari Scarlett Whitening. Mohon maaf, ini tinggal sedikit karena sudah aku pakai selama 1 minggu ini. Dan untuk shower scrubnya sendiri, ini mengandung glutathione, kolagen, vitamin E yang dapat mengangkat sel kulit mati dan dapat mengangkat sisa kotoran yang ada di kulit. Sehingga kulit itu dapat menjadi lebih bersih lagi gitu setelah kita pakai body scrubnya tadi. Dan untuk harumnya sendiri, ini mirip harum permen Alpenliebe. Tapi kalau misalkan Alpenliebe itu kan kayak mirip karamel gitu ya, tapi ini mirip kopi-kopi gitu. Sumpah ini bikin relax banget sama kayak si body scrubnya. Oke, dan yang terakhir ada body lotionnya terbaru dari Scarlett. Ini ada varian Jolly. Nah, jujur aku paling suka sama body lotionnya Scarlett itu yang varian Freshy dan varian Charming. Tapi semenjak ada si Jolly ini, aku jadi berpindah hati kepada si Jolly ini. Karena wanginya itu lembut, fresh, tapi nggak ngenekin gitu loh. Dan si body lotionnya Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, sama niacinamide yang dapat melembabkan kulit dan dapat mencerahkan kulit. Dan teksturnya itu bener-bener nggak lengket dan cepet banget meresap ke kulit. Dan wanginya itu mirip parfum Black Opium yang YSL. Nah, sampai-sampai jujur aku ganti parfumku pakai yang Black Opium, tapi pakai Inspire Parfum karena ya belum kebeli ya kalau YSL yang original. Nah, kenapa aku ganti parfum juga? Karena biar sama wanginya tuh kayak body lotion ini, karena wanginya itu bener-bener enak banget gitu. Pokoknya teman-teman wajib coba sih. Oke teman-teman, ini dia cara pakai produk body care-nya dari Scarlett Whitening. Oke teman-teman, sekian review body care terbarunya dari Scarlett Whitening. Buat teman-teman yang mau beli body care Scarlett Whitening, teman-teman bisa langsung kunjungi Shopee-nya Scarlett. Ini Shopee-nya. Dan teman-teman juga bisa langsung cek Instagram Scarlett Whitening. Atau teman-teman bisa langsung klik link yang ada di description box aku ya. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. See you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.